Pesan keberagam amplop etikis. Jadi ki anu ketuker karo tukang sound system iya mumpuni ya wis ora apa-apa lah Pak. Mungkin beda di rezeki tukang sound system. Bulan Ramadan pintu sorgane dibuka, pintu nerakane ditutup, setane dikencang. Ningake pun sengaja ora puasa. Nah gue gono ora puasa, apa digoda setan, apa ketempelan setan, apa kesetanan? Justru ulah si langka mata niki racune mandi banget. Sekali nyokot mendungi sangat ulang. Saking semangat langsung lo maca amanah, saking paniknya mau kelalen sih bu. Sedurunge kita ngaji bab lintu-lintune mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni mumpun nek ngajine sampai jam 5:30. Pernah lho satu ketika mikir yang kepingin banget ngelapornya bapak kering polisi. Saking gendamnya kulau-kulau kepingin ngelapornya bapak kering komas perlindungan anak. Jadi KDR tuh kermampeng. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadiratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, asatidzah ingkang tansah kula hormati lan njenengan tansah kawula muliakaken.
Wakil Afos Dumateng Asli Nalkirang Panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Wahid ingkang tansah kula hormati menjenjing ingkang dahat kinurmatan. Wakil Afos Dumateng Panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Asrar ingkang tansah kula hormati menjenjing ingkang tansah kula taati. Wakil Afos Dumateng Asli Nalkirang Panjenenganipun Bapak Kiai Mun Halim Kudu panjenenganipun Bapak Kiai Imam Baliuni ingkang tansah kula hormati menjenjing ingkang tansah cagem barokah doanipun. Wakil Afos Dumateng Panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mufrail Kudu Dumateng Panjenenganipun Bapak Kiai Mahfudin S.Pd. Ingkang tansah kula hormati menjenjing ingkang kula cagem barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai, para Ustaz ingkang boten wonten kula sebat asma karimipun boten mireng rasa kagem kula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati menjenjing dhahar kinurmatan. Wakil Afos dumateng sedaya para pangbanten bating praja para punggawa-punggawaning praja panatur pemerintah Desa Margasari Bapak Kades atau yang mewakili soh usapun gulungi penikan tansah kula muliakan. Wakil Afos Dumateng keluarga besar Jamaah Musyallah Nurul Ihsan ingkang tansah kula hormati. Mugi-mugi Jamaah Musyallah Nurul Ihsan saestu dipun tetepaken islame. Amin. Ditetepaken imane. Ditambahi ihsane. Sumandah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin. Allahumma amin. Wakil Afos dumateng rencang Ibnu Ibadah NU Fatayat Muslimin Muslimat Gede Ansor. Wakil Afos dumateng Banser ingkang tansah kula mulyakaken boten sepeta muda Karang Taruna ingkang remaja-remaja Masjid Musola wonten Margasari. Wakil Afos dumateng jamaah Sentutura jamaah Solawat saking Jogja pojokan saja. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, mugi-mugi tambah syafa'ah. Amin. Allahumma amin. Tapi Afos dumateng keluarga besar panitia pembangunan musala Nurul Ihsan para ahliya, para donatur, mudah-mudahan selalu diberikan sehat panjang umur, rezeki murah ikan barokah, sakit ibadah kanti istiqomah. Amin. Allahumma amin. Bapak ibu para tamu undangan, para bapak ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimahumullah. Entenang sing ngomong pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah sahu inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti keparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makam palwantan yang menikah majelis sakit berwajah hati wujud dalam rangka halalun bi halalin sekaligus peresmian musala Nurul Ihsan wantan yang latah warga sari kecamatan Sidareja ingkang mugi-mugi mawon menika majelis majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Shalawat serta salam katur kanjeng dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak ibu ingkang tansah kula hormati dan sewu
saderengipun dalem matur ingkang kathah-kathah sepindah dumateng Bapak Pengatur Sound System, kula nyuwun suara echo kali efeke diilangaken mawon. Oke, dados pol niki tasih wonten. Echo efek pol dicalaken. Kersane matur kula jelas. Nah, pun cukup aja titik-titik maning. Soale kula dasare suarane niku pun lepas. Nek nganggo echo malah ora jelas. Jadi jangan ada echo di antara kita. Matur nuwun Pak Sound System, mungkin sound systeme tambah laris. Rezekine sing murah berkah barokah. Amin. Bu. Bu. 89% pengajian saged lancar juga dibantu kali sound system. Mulane nek wonten kendala apa-apa, ya sound system jangan disalahkan mutlak. Soale jenenge sound system ditanggap nang pengajian arep matuk rega. Ora kepenak kanggo ibadah. Ora matuk rega mbayar tukang. Mulane ngini kula ngaji teng watu kumpul Pemalang, sampai rumah ditelepon kali panitia. Lho rada kaget. Ternyata panitia matur, mumpuni wis tekan rumah apa urung? Ya wis tekan, alhamdulillah. Nang apa? Bahan pokok wis dibuka apa urung? Lah wis direk nanyo negari urusan yang nopo takon dibuka apa urung? Nang apa? Aja kaget ya, bahan pokoknya tipis ya. Iya, kira kayak biasanya dana amplopnya tipis temenan apa? Ngapura banget yang mumpuni amplopnya sampean tipis gara-garanya ketuker karo tukang sound system. Yang terus jawab, pantesan tegerakat-gerakat amplopnya tipis. Jadi ke anu ketuker karo tukang sound system, iya mumpuni ya wis ora apa-apa lah Pak, mungkin kowe dadi rejekine tukang sound system ya ora kaya tok mumpuni mung malah seneng amplop ketuker. Soale tukang sound systeme jujur malah ki dibalik maringnya ya ora usah dibalik na ora apa-apa apa ke transfer ora usah. Akhirnya tukang sound system mematur, ya nisuk lah naik sunatan yang gak mumpuni. Ya jago, tukang sound systemnya wis tua kakak aku nambah sunat. Buat menati anak, ya wis nambah mangkat. Mangkat mali dobi mereka tuker-tukeran amplop. Atau nawan Pak sound system, umpama kok sound system mana sih mandang rusak apa jenengan yo ojo nguring-nguring tukang songe wong kabeh mau niate ngote muga-muga rezekine sing barokah allahumma amin. Bu ibu dalam siji loro telu papat lima enam pitu wolu wong sewu sing rawuh nyekel HP wong 500. Jenengan ambil foto gambar video pengajian niki arep go ngapa? Kenang-kenangan. Ya maaf nuwun sewu, niku hakipun panjenengan. Wong niki musime musim HP. Tapi maaf, saking musime jaman HP, kiai kula ngendika Allahyarham almarhumah Ramoke Haris Sofa Pondok Pesantren Darussalam. Wong jaman sak niki selesuwe kaya kleyang. Ibu ngertos kleyang? Kleyang niku godhong garing. Kleyang niku enteng, ringan, garing, gampang direok, gampang dibakar. Namun saja mangsa niki jarene kaya kleyang. Garing, enteng, gampang direok, gampang dibakar.
Pulau ngaji teng belik niku pas lagi temurun teng dalan, dilalah anak bocah cilik nyebrang langsung ketubruk mobil teng ajenge kula. Bareng ketabrak bres kula mutun saking mobil, ternyata sanes ketabrak mobile kula ning mobil ngajenge kula nabrak bocah cilik nyebrang. Akhirnya terus dirubung soalnya bocah cilik ini ki korbane getih pating gelewer kayaknya mandan parah. Bareng dirubung anak ibu rempong pekak. Bapak ini ki sing pating keluk kerna-kerna banget sing dikelantai naring kalung ki mobil-mobil ibu-ibu sosialita sing ngitik-ngitik apa-apa digawe status nang WhatsApp. Mangkat ngaji gawe status ketemu ngumpuni gawe status saring pasar gawe status mangkat undangan digawe status boleh undangan misalnya teh pahit gak digawe status jemput anak emang sekolah digawe status iya nih lagi jemput anak ke sekolah soalnya ayah lagi gak kober. Iya, ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Lagi matung terung daun. Model-model ibu-ibu kados niku itik-itik apa? Kowe digawe status, nanti metu mules digawe status. Dan niku ibu-ibu nek teka ning saking kepone, kepingin ngerti kesing korban ketabrak kowe sapa anu nang apa? Karena dirubung dhewek ora bisa ndeleng akhire golek ide. Dheweke terus ngomong minggir minggir ini ibune korban. Akhirnya wong ngiling ngakape karo ibune kudu diwehi dalan wong padha minggir dheweke terus miliki korban bareng ditiliki jebule sing ketabrakan warna ketek. Kayang garing, enteng, gampang direok, gampang dibakar. Mulane maaf-maaf, kula seneng jenengan semangat mangkat ngaji. Sampai-sampai kula makin nikin liwat melebaring dusun Margasari ya Allah. Dalane kayak pengantin anyar sesek kabeh. Dalam jere menyongkrong-ngongkrong kayak gue di pengantin-anggar sesek gue sesek apa nih yang ngerang ngerti kalau ngiji bebe urung bagi mereka berduyung-duyung sing rawuh kata sangat dan niku bakat-bakat sami jumeneng sami ngadet ngapung tengge pak mereka panitia pancen dikantuk izin kursi mau dibatasi. Terus ngapunten sangat sami jumeneng mugi-mugi kita paringan sehat barokah lan rumah. Amin. Saking semangat jenengan bangun musala Nurul Ihsan sampai-sampai jenati ngendika akan tenggene hadis ikhris ala ma yang fahuka wasta'in billah wala ta'jis. Dadi menungsaniku ken semangat maring barang kebagusan. Wasta'in billah jaluk pitulunge karo Gusti Allah wala ta'jis lan aja males. Bu. Bu. Males nang kroya nggone ngarani kuwi bler. Carakene apa? Sami. Wong pesek nyambut gawe. Bler cara wong kroya. Sami. Wong bener padang batin. Emang salah dadi wong bener. Emang dosa dadi wong keset. Ngrasani wong ora. Gosip ora, maksiat ora, mabuk ya ora, emang salah. Emang dosa dadi wong bener. Ora salah, ora dosa dadi wong bener. Tapi si jeneng bener kelalar, pelolor, kelampang, pelumpung, kedadar, kedodor
lemborak, lemburu, kayak petresan kotor, nyepet-nyepeti mata dari berbang negara. Mulanya niki mama, aku sewu, awake sehat, keluargane bisa sekolah kabeh, sing lanang kerja, sing wadon bisa tandur, kok gelangnya nganti rong leker, motore ya kreditan anak, kok sing nampak demi PKH. Wongnya terus batin ngomong jaluk borak makanan ukur dari nampong di taftangan lurae pancing nian jenengan boten jaluk mungkari nampak tapi kan sadar diri sadar diri sadar diri lurae ngapuran itu nunggu maksudnya lolak rezeki belengen nginyong nyong sehat, bojoku kerja, ngaku sekolah, alhamdulillah layak kubuku si pantes darah nyumah. Maaf deh, nyong bukannya nolak, ini sintemung darah nyong larat. Punya badan sehat, bisa ngibadah, nyambut gawes, nyekok nga keringat. Maaf nih, kulong beten sakit nampak PKH. Anak jompong sepuh tuk-tuk-tuk, kuduri nampak ngelawan nampak. Bagian kuat nampak mulai. Mulane dadi wong aja mbeler, aja males. Keng semangat maring barang kebagusan. Insyaallah tiang mriki semangat ibadah kabeh luhuma. Amin. Lah nyatane nang gol ploso iki dalan isine gedangan to. Bangun musala banter wis dibangun apik mewah jamang ae kathah tanda warga masyarakat dusun Margasari piantune ahli ibadah ahlul jannah Allahumma amin amin Allahumma amin innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah ngendikanipun Gusti Allah wong sing memakmurkan masjid wong sing saged makmuraken musala adalah wong-wong sing iman karo dina akhir mendirikan salat menunaikan zakat walam yahsha illallah lan ora wedi karo apa bae kecuali hanya ajrih wedi karo Gusti Allah. Dan keterangan ayat niki surat At-Taubah ayat 18 dipun tarik kesimpulan wong-wong sing memakmurkan masjid tentu wong sing iman karo dina akhir iman karo Gusti Allah wong-wong sing menunaikan sholat lan menunaikan zakat berarti wonten dua tipe wong memakmurkan masjid musala. Pertama bangun musala makmuraken masjid dengan cara sholatnya walaupun ora urung duit ora urung tenaga tapi gelem sholat berjamaah nang musala ngaji nang musala jenengan jamaah nang masjid niku wong-wong sing makmuraken masjid Allahumma amin la agniane donature nang luar kota ternyata ora ketang sekedik aweh zakat bangun infak nang musala walaupun gone sholat jamaah nang kana-kana tapi raketan sekidik melu urung gawe musola termasuk wong sing makmuraken masjid musola nikulah wong-wong sing ora wedi kali sinten mawon kecuali wedi acri kali Gusti bangun musola bangun masyarakate bangun musola bangun imane sing ora duit-duit monggo urung karo tenagane melu numpuk fakta pengadik semen apa ngecet
duit ora duit, tenaga ora kuat, bisane ngapa? Mangan. Kawan apa yang mau dengan mimi? Orang tidur orang tidur nak cerai ngapa makan? Duit orang duit tenaga rakuat bisa mengapa urung pikiran? Makurannya ya Kiai Asror. Dengan macut cina macut tua. Kena kebocah malah rapisa balik dari kampung menurauli mudik nang pemerintah. Jadi yang akuran hanyung ke orang bisa urung tenaga, ya orang bisa urung duit. Tapi kan anakku si nang Cikampek jadi bos rongsok. Ya, emang kok cacar permagrib, kecerin daluk ditelpon Kiai Asror. Anak emang daluk ditelpon, orang ketang ya 500 ribu cerer burung esek gue bangun musola. Nah ya kawan garis tuan orang nak cincel nak kayak gila. Matuk segera tengkulegor. Setelah segera nak mencit gampang semut tenu. Dalam yang tak harus Quran mata nehwe seorang kena. Kaya kena mumpuni di rumah aku kau ini peserasa kempole kental. Tapi kau menantu, campur aku kau getok. Selesai kempole mantan. Bener janjine Allah, wong manno amir hununaki sufil khalqi, barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Wes sing nonong. Wong salat wis dibangun manjing waktu salat sing nom pada adzan nggih Bu nggih. Nggih. Sing wis tuwa kan kadang suarane wis ora landung lada, Pak. Sing nonong pada semangat. Kanggo subuh niku kaki-kaki ini tok sing pada jamangan nang masjid. Yo ora kene ora gumpu pada. Ima maaf ya Bu nggih. Kula pernah ngerasa bahwa privasi niku niku diganggu. Mungkin resiko pada prosanes artis tapi pernah mlebu TV sehingga wonten salah satu lare estri setiap kulo ngaji niku ngetutaken yang gak kulo ngetut menang lokasi pengajian sampai mampir ke rumah makan ya dintik mampir sholat ya dintik niku kulo jarakan mawon panjang karena nopo menurut kulo ya wislah mengkarepnya kita ya gue ini pernah suatu ketika kulo pun bola bali meniteni dan menengeri rampung pengajian gara-gara kula wekdal niku mandan telat karena teng perjalanan rame kula salat ngasar niku matus lokasi teng daerah rest area bareng rampung salat jebule bocah yang nguntit bareng wis rampung niku bocah nyerep teng kula tiba-tiba ngrangkul kula kaget mau kenal lora kuwi cicing-cicing ngrangkul ujungnya pak, dengan gerlana nih setep tabuk Rode Rangkul jauh diomongi katus nih diomongi yang panah kue naik sholat kok mesti mangkul bensin terus kue jawab jenengnya saat niki masjid musola pating meletek niki nyonggone sholat kan orang yang dulur anu pertalit emang boleh sholat ya nang masjid deh tapi kan pom bensin niku rest area masalahnya apa nyong aku lihat itu musik kulo permasalahkan kok mawin datang tengkung di pundi ngetuk ma lah dikirani kulo mboten nate sholat nang masjid dan yang sholat nang masjid tapi gani nang cerita kalau sampeyan kan ya orang
Mengapa sholat dipamer-pamer nang? Wong sholat kan jaluk penilaian saking ngarsane Gusti Allah. Pancen kula nek teng desane kula zuhur, asar, maghrib, isya kula mboten sholat jamaah teng kampunge kula wong kula dina-dina ceramah. Ning pancen kula ngepet sholat subuh mesti jamaah teng masjid. Dan setiap kula sholat jamaah nang masjid ya tetep sing nang tok. Liane kaki-kaki ngini-ngini. Nah kudune kan sing nom-nom semangat wong salane wis dibangun wis blewe ra kados niki wong memakmurkan masjid ora bisa urun duit ora utengane ora pikirane nggih monggo makmuraken masjid musala karo salat jamaah insya Allah. Allahu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dene Ramadan puasane full sebulan napa mboten? Enten sing bolong? Ada. Niki Ibu. Assalamualaikum. Dene puasane full sebulan napa mboten? Full. Peteng orang ngaji ya bisa full malah. Iya ya. Bapakku. Assalamualaikum. Bengi puasa Ramadan full sebulan napa mboten? Subhanallah. Niki Syawal akhir-akhir niki pun badhe rampung, pun sunah Syawal napa dereng? Senengnya mencurigakan. Pun sewu Imam Syafi'i ngendikaaken puasa sunah Syawal 6 dinten langkung utama pikantuk fadilah niku tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Tapi ulama kesepakatan sami ngendikaaken umpama ora nang tanggal 2 sampai tanggal 7 ya ora apa-apa. Mbok sampe dikirane malah wajib karena mengutamakan tanggal loro sampai tanggal itu. Umpamane kok sunah Syawal arep nang dina digawe selang-seling oleh di pertengahan ya silahkan di akhir-akhir Syawal nggih monggo. Nanti rampung Syawal kok tetep dereng puasa ya ora apa-apa. Esyana Syawal tau ngarep. Cuma pertanyaannya kalau ngarep esyori papa ora ya muka-muka umure sing barokah Allahumma amin. Jangan pingin tika akan idha ja'a syahur Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apa sih pun tanggulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane pada dibelenggu. Dibelenggu niku dibanda. Dibanda niku dijiret. Dijiret niku diuger. Diuger ke didadung. Didadung ke ditaleni. Ditaleni ku diikat. Diikat ke dijiret. Didadung. Cara kene diapa? Sani. Cara kroyan sing arane dikencang. Cara mriki? Sani. Dikencang. Bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dikencang. Mulane wingi pas Ramadan kan kita gone puasa rasane lebih mantep. Ini betul. Beda kalau puasa di lain bulan Ramadan, sholat rasanya lebih tenang, lebih khusyuk. Ibadah sunnah dikerjakan nang bulan Syawal pun rasanya lebih mantep. Soalnya apa? Teng bulan Ramadan, setan ini ku pada dikencang nang Gusti Allah. Terus kita ini boten digoda. Merga setan ini pada dibanda. Tapi pertini ini kenapa wingi nang bulan Ramadan kok esi akeh wong sengaja ora puasa. Wong Islam gelem nang lanang
bapak-bapak awan-awan bulan Ramadan nyebut es nang pinggir dalan udut nang nyisori gedang. Ya gue gue ora puasa ngapa digoda setan apa merga ketempelan setan? Halo? Ketempelan kan setan ini pada dikencang. Setan itu kuwe. Oh, setan hukum darah dewe. Niki kan ngendikane Kanjeng Nabi. Idza jaa syahrur Ramadan, futihat abwaabul jannah wa khuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Teng bulan Ramadan pintu surgane dibuka, pintu nerakane ditutup, setane dikencang. Ini ngakai pun sengaja orang puasa. Nah gue gak orang puasa, apa digoda setan, apa ketempelan setan, apa kesetanan? Kesetanan. Kan dikencang. Dalam? Kucur. Jadi bulan Ramadan yang mergasari setan ini pada ujung memper mulanya maaf-maaf puasanya ku ngibadah sing boten sakit dipamerakan kalau puasa yang jenengan ora bakal ngerti ora puasa pun jenengan boten pirsa yang pirsa hanya kita saja dan Allah mawon ingkang sakit pirsa. Bulan ini maaf-maaf wong sing pikantuk barokai bulan Ramadan orang yang mendapatkan hidayah bulan Ramadan adalah sakjabaning bulan Ramadan akhlaknya tetap puasa walaupun siang hari makan minum ning tetap tangane orang gelem colong jupuk karo barang sing utuhake jenenge tangan sing puasa tutuke dahar sing halal moh mangan haram moh mangan syubhat niki jenenge pikantuk hidayah bulan Ramadan tutuke karena wis puasa Ramadan walaupun ini bukan Ramadan ora gelem ngrasani wong ora gelem gosip ora gelem fitnah ora gelem ngelek-ngelek mulia niki jenenge mulut pikantuk hidayah bulan Ramadan ulane ana ular karo ula melu puasa kepingin keparingan hidayah anak ula gelem lakoni puasa ula nek kepingin dawang umure ula niku kudu lakoni transformasi sing diarani nglungsungi cara mriki napa sami nglungsungi mudare kulit tapi ula gone mudare kulit ora kaya pakai asor mudare sarung langsung ucul lepas copot 12 oh gak semudah itu ula nek kepingin dawang umure kudu ngelakoni nyelungsungi tapi bisa nyelungsungi kudu ngelakoni puasa ula gone puasa lamanya niku ya telah ditentukan sesuai dengan undang-undang perulanan mulane niku lah kok gelem puasa racune mandi racunnya berbahaya ulan apa? Ulan kobra, ulan dumung, ulan sendok, ulan beling, ulan berdudak sekali nyokot bahaya karena gelem puasa racunnya bisanya sangat berbahaya beda kalau ulah semerah gelem puasa ulah apa? Ulah banyu ulah banyu nyokot orang dia racun rasanya ini gak tentok sebab orang gelem puasa jadi orang dia racun ulah koros ulah rangsang ulah rangon ulah katut ulah duel ulah koni udah lapa matangnya larangan matangnya gua tenang lagi cak diskusi banget ya justru udah si langkah matangnya racunnya
Laporan orang anak-anak udah batun. Gue sih teling-teling aja udah gak kematane. Sampai tak urat aku, tapi gue ngaji karo mumpuni udah apa? Udah gak kematane. Ini juga nih karo kaki ayah ulo. Ula banyu mereka orang gelem puasa, orang duwe racun. Tapi ula setelah gelem puasa pada duwe racun, ninggone puasa mendapat saumul awam. Puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga, sebab ula ninggone puasa akhlak ora melu puasa. Mulane sedurunge puasa jenenge ula, sakwise puasa ajeg jenenge ula. Sedurunge puasa ula maaf raine kaya kae, berpuasa ajeg raine padha jere wis nyirung-sumi, jere wis mudhari kulit. Mana hasil gole puasa dening raine ajeg padha? Sedurunge puasa ula mangane kodhok pancet perkat tikus, sakwise puasa aja tabiatnya masih sama, mangane si pada di hasil boleh berpuasa. Mana hasil boleh berubah dadi transformasi? Sedurunge puasa ulah makune merambat, sakwise puasa aja makune masih merayap. Berarti gone puasa nembe saumul awam, karena akhlaknya belum mampu berpuasa, durung bisa jaga nafsu, sing akhirnya gone puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Mulanya gerana wong sedurunge lan sakwise puasa kelakuane kesi ajeg laka peningkatan sing lewih apik niku diarani puasa. Jangan sih mama. Udah. Beda karo ular. Ular kok dirasani segeli, sebab ular pikantuk predikat hewan menjijikan. Dan yang kedua, ular pikantuk predikat hewan serakah, hewan rakus. Soale ular apa bae doyan, kodong dipangani, kembang dikrikiti, anak kayu dikrokoti. Sampai maaf untungnya sampean bolong. Dipangani ular, ya Allah, sampai untuk bedoyan. Serakae hewan ular. Tapi ternyata lama-kelamaan ular mikir, bosan jarani menjijikan, bosan jarani serakah, ular niku kepingin melakoni perubahan dengan cara berpuasa, masuk ke dalam kokon. Ini kusin cara bahasa biologi diwastani bermetamorfosis. Dia masuk menjadi kepompong, cara kroyat diarani entung. Cara kene apa? Entung. Alhamdulillah kembar mulai ngarani. Nah kalau entung gue kengutan rikala cilik-cilik kaki selasakan angkarangan. Baru untung karo nembang tung-tung mendilor di itu, tung-tung mendilor di itu, tung-tung janji rumah rumah dikuni nembang tung-tung kamu penasaran dilor di itu, tung-tung dilor di itu barang gelem obah, ya Allah senang ini beribadah. Saking senenge penasarane sudah terjawab. Berarti entung gue ora gelem obah nek ora diledeki. Sebelah kene manis sing salah paham. Lah panjenengan salah ngomong entung nek diledeki nembe gelem obah. Ya apa nih sing salah? Kayak ya Allah di sebelah kene. Saya ngaji nih sebelah kene baik. Nyuri. Serius, saya serius tapi kebablas demi. Nang kana bisa tak untung sing ana matane. Berarti puasane untung temenanan.
tentu ora gelem obah nek ora diledeki, artinya puasa nek untung meneng meneng saking kelakuan-kelakuan sing ora apik. Mulane sedurunge puasa jenenge uler, setelah puasa metu kang untung dadi koto. Sedurunge puasa uler mangani apa sing ora, tapi setelah puasa kupu-kupu mencok memilih mangan hanya mau dari putih king kembang sari ni madu. Mula tahu baru mangan kupu-kupu mangan rames. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu mangan pemilih, perutnya selektif. Kenapa perutnya selektif? Karena habis lakoni puasa, jadi hanya mau makan dari yang halal dan thayyib. Kita seperti itu berpuasa, bapak-bapak harusnya lebih paham. Aja sampai nyambut gawe kok dalam syubhat remang-remang. Bukan habis puasa, syukune puasa, macul nang sawah, kok paculin nang iwates, jejedi-jejek. Ini ke, samparan sing puasa. Nyambut gawe nang dalan sing diridani Allah, nek rejeki nih halalan thayyiban, dipangan teng keluarga, maka anak mangan sing halal, sing bersih. Mergo bersih gone dahar, maka seluruh organ tubuh pun yo pikantuk darah sing apik. Akhire pikirane nggo mikir-mikir bersih. Tutuke nggo matur, senenge matur sing bersih. Talingane nggo ngrungokna, senenge ngrungokna barang sing bersih. Soale napa? Dari sumbernya mawon sing halalan thayyiban. Mulane lengnya banyu. Walaupun lengah karo banyu dikumpulaken dalam satu gelas, walaupun lengah kali banyu kembul, ini orang mungkin campur. Soale sifate lengah ya lengah, sifate banyu ya banyu. Nek utane jenengan diparingi daharan halalan thayyiban, mbok esuk gedhe merantau nang sangkan parang kembulan karo tukang mabuk, ya orang mungkin kecampuran dadi tukang mabuk. Soale napa dasare banyu orang mungkin campur karo lengah. Walaupun banyu ketemu lengah tanah, lengah Jawa, lengah solar, lengah pertalit, lengah jelantah paribasane, ini karena sifatnya banyu ya tetep dadi banyu. Mulane setelah puasa berhaklah kita pikantuk Idul Fitri. Cara wong Jakarta diarani lebaran, artinya lebar puasa Ramadan. Sing duwe lebaran ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ora duwe lebaran ya. Puasa ora kok dibatalke. Mulane lebaran carang golku diarani bedak. Carang kene apa? Sami. Badaniku asal makna saking bedak, artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing duwe bedak ya wong sing puasa Ramadan. Ora puasa Ramadan ra duwe badai ye. Puasa ora tuku kambiannya. Sing lucu maning puasa Ramadan ora umahe dicek. Mas dasari warna-warna. Selalu ada Nabi Muhammad. Ya moga-moga kita sing rawuh pemberi kabeh, saya stesuk adalah orang-orang pilihan, orang-orang sing leres-leres melakoni iman kali Gusti Allah, melaksanakan ketakwaan dumateng Gusti Allah.
ben berhak pikantuk ditale kula Ramadan Allahumma. Amin. Sekedap sak derenge kula prasangkan mantan kemeringat ya Bu. Alhamdulillah tandane diparingi berkah nikmat panas. Kula siki belajar ajeng sila walaupun barang sepele. Kula sering banget ngaji niku dipek. Lah kiai kok dipek. Ada nggih panitia niku wong anu pengajian isuk panggungnya madhep naik. Baru duhur ngaji nih panggungnya madhep ngulon. Alhamdulillah nyeki ketutup taruhnya sampeyan jadi orang kepanasan. Tapi suara papa saya harus belajar menerima kenyataan mendingung si madhep serengenge ketimbang jamaah si madhep serengenge. Nek kula kan mung setunggal. Lah jenengan sing pirang-pirang madhep srengenge aja ora fokus malah repot lan yen madhep srengenge kan dibayar. Asap. Arubon. Panasana kula lene sewu, kula belajar saking pengalaman. Wingi kula pancen jujur mawon bersulah. Nekilah kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya menungso ki senenge ngeluh bersura. Namun kaya usara petanggon apa ki mas? Ayo segera ngomong. Iya ge dalam maning gelis mas. Mampir zuhuran disit lah dan tenang. Lo mampir zuhuran ke daerah Brebes. Bersorot saking masjid saking panas eh. Lo ngebet mobil karena ngucap ya Allah. Timbasanmu panggungnya ngadep ngulong ya. Lo bersungguhan begitu. Temenan dugi lokasi panggungnya madhep ulung. Ini alhamdulillah pada madhep ulung ora kepanasan. Ternyata diwenten terus ora patut. Saking terus saya kabeh terus kejebes termasuk kula. Karena kerani. Akhir belajar. Oke. Sing darani menungsa ora uli bersula. Ora gelem kepanasan. Temenan diwenten terus ora patut. Soale sugesti manungsa niku antuke berpikir napa Gusti Allah tergantung pikirane jenengan. Contoh kados niki. Jeruk bayi warnane pun mandan kuning. Wis mandan tua, wis kuning lajeng dipotong, dibelah dados kali, warang diperes masih ngucur banyune ke jeruk bayi. Nembun bayar matok ben jeneng wis kemecer. Terus betul sedemikian pula kita berpikir karo Gusti Allah. Nek jenengan mikir yang badane sehat ngesuk nyambut gawe insyaallah berkah merkayung semangat gune ibadah pun akan tetep pakare nama terlahir pun adalah orang-orang yang semangat ibadah. Jenengan lagi sakit ning punya mental kuat nong kudu mari nong kudu semangat nong kudu olahraga kemeriwet langsung mari. Tambah mani pun main mari mani nyantung sing pedes. Sugesti. Itulah hidup seperti itu. Mulane hari ini pun ngaten ora apa-apa panas. Sing penting jamai semangat kula pun semangat berkobar akhirnya. Saking semangat langsung kula maca amanah saking panitia mbok kelalen sibuk. Sedurunge kita ngaji bab lintune mumpuni kaya surat cinta. Mumpuni mongkon nek ngajine sampai jam 6:30. Oh. Lah jane ngasare jam pira, Bu? Jam magrib. Oh, berarti nek dhuwur ke ngasare ngasar ke magrib bae. Resikone sampean mumpuni nek ngajine sampai jam 6:30 aja kelalen anak-anak. Nah. Aman apa sih dia? Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini disambung oleh seluruh warga Markasari. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk perawatan musola Nurul Ihsan duitnya masih di ibu masing-masing.
Lur, kita iki infak. Lah niki supaya kabar buruknya jadi kabar baik. Ngapunten sangat. Jenengan nali ditariki jariah, kinten-kinten ikhlas napa mboten? Saestu? Temenan? Nek teman monggo ibu-ibu ngrokok sak dompet. Sing ora nggawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Masuk gampang nek ketemu bisa rutan. Bapak-bapak kumana-mana monggo ngrokok sak katok. Mbak aku sarungan berarti lah katokan ya. Monggo persiapan panitia niki ibu-ibu nganggo baju kuning-kuning atau pemuda remaja remaja masjid musola badhe nariki jariah. Sing aweh 5000 ya jadinya. Sing aweh 2000 ora usah dipadak-padakna karo bayar koyen nang konvensi. Ikhlas niku kan kuate ati. Leres nggih, Bu? Sing aweh 2000, sing aweh 5000, sing aweh 10000, sing aweh akeh pun muka-muka sing ikhlas kaparingan barokah. Amin Allahumma. Monggo kali sing ngendi maca selawat panitia badhe ngedharaken kotak infak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dhikril qulubi wa tawadiha wa Wow.
Kotak infakir, kotak jariahnya monggo tetap berjalan, ngajine dilanjut kangge mempersingkat wekdal. Ngaten niku? Mudah-mudahan infak sedekah panjenengan kangge nolak bala narik rezeki. Ditepiaken dari segala wabah musibah, rezekine tambah barokah. Dipari huri yang soleh-solehah, kecek isi kanggo sangu ibadah, dipari ibadah isi omah. Amin Allahumma. Amin. Kulau ini sederhana kiai kulau kapundut bantan ngasani pun Gusti Allah. Menika ditelepon kali kiai kulau. Kiai kulau kapundut niku sasi November 2020. Kulau ini sebulan sederhana kiai kulau telepon. Mumpungnya di ngajinan nanti kalau niki selalu perjalanan kayak nunggu langsung ngawas ya cakelan lain sebenarnya timba gue kudu marani sumur acamun sama tok timba ya kudu wayae ama ngangsu ngangsu meku 2000 sumur sing jeruk kecuali mani gue kita benung di Palema. Jadi kita berarti boleh-boleh mah mulawas banget nanti kalungan ya ibu lo pun telepon berarti tandanya wala ibu lo tak aduh soal tenggini pondok bareng kulo soal merikok ya ibu lo cerita ya ini ana nang keterangan wong mancing suarga masuk sorga dirahmatilah mergo dirahmati karo Gusti Allah maka ridho kue artine bombong, rahmat kue artine welas asih. Ya kita niki urip, niku kan lagi golek bombongane Gusti. Ini sakit masuk swarga, merga rahmate Gusti Allah welas asih, pengen jalur khusus diceritakan kali ini dulu. Anak wong nangalan dunyane sholat lima waktu orang ketinggalan sekali sholat suratane dawa-dawa ahli dia mulai sholat tahajud sampai batu ketujuh sholat sunnah puasa sunnah kabeh dilakoni tapi nang akhirat malah mlebu neraka tapi ana wong sholat lima waktu orang ketinggalan padahal suratane ngerti ini ulhu falak binas tapi nang akhirat malah bisa masuk surga lalu kan takut ya kok wali temen kiai nah dia masih ngarep tak cerita nah ana wong masuk surga jalur VVIP ya gue dirahmati nang Gusti Allah ana wong nang alam dunyane sholat lima waktu ora ketinggalan padahal sekali sholat suratane dawa-dawa puasa sunah sholat sunah dilakoni tapi nang akhirat mlebu neraka gara-gara nenggone sholat urip nang alam dunyane kelalen karo tanggane kelalen karo dulure anak ora dikon ngaji sing wadon ora diwehi adil lan sing lanang bahkan sampai yatim piatu kekurangan orang gelem rewangi padahal dheweke nanti lengang aji bolak-balik umroh tahunan pasti mangkat ini ternyata nang akhirat manjing neraka gara-gara kelalen karo tangga teparo karo wong sing kudune nampang hak ini mana wong sholat lima waktu ini mengerti suratan umroh falak binas nang akhirat mlebu swarga soalnya gue sholat sekalian langsung dipraktek nak kalau dulu lora pernah pelit kalau fakir miskin seneng rewangi anaknya pun pada ngaji mondok kabeh bojone ya diparingi adil anak yatim piatu ditulungi padahal dheweke rezekine pas-pasan duitnya yang cukup tapi ternyata bisa berkahi karo keluarga sampai-sampai hari nyatim piatu bedereke seneng awet niku sing dadosaken rahmate Gusti Allah
masuk swarga mergo welas asih e Gusti. Jenak pinandika akan tenggene hadis salatum mangkunna fihi hasabahullahu hisabai yasira wa adkhalaful jannata birahmatihi. Wonten telung perkara sing saged ndadosaken ketika kita dihisab masuk swarga birahmatihi sebab dirahmati ten Gusti Allah. Napa telung perkawis menika jenapi ngendikaaken yang pertama tuti man haramaka. Tulis. Ibu neng asal bumbung apa mboten? Ya wis ora apa-apa. Bapak ke. Assalamualaikum. Bapaknya ngasih buku apa ngonten? Ngonten. Bapak pilpen apa ngonten? Bapak pilpen? Nanti pilpennya. Dalam kejagongan. Ibuah kita kan buku pilpen teman. Sebutan masuk buku pulpen tak apa-apa, Long. Jangan insyaallah gempul paham. Sifatku lah hanya saling eling kinelingan. Nanti gitu. Salatum mangkun nafihi hasabahumallahu hisabayyatira wa adkholakul jannata birahmatihi. Onten penuh perkara sing batasaken kita masuk swarga mergo dirahmati kali Gusti Allah. Yang pertama tukti man haramaka aweh karo wong sing ora pernah aweh. Saya ulang, tukti man haramaka memberi sama orang yang gak pernah memberi. Angel ora masa ora. Kenapa angel? Yang ketakon bu, jenengan bisa aweh karo wong seneng ora? Seneng. Sebelah ini bisa aweh seneng mboten? Seneng. Seneng. Diwehi nang wong seneng ora? Normal kabeh. Kenapa saya katakan normal? Soale akeh wong senenge nek pas diwehi tok. Oke, okay, masih banyak buat. Oke. Ini mau nggak? Gue yang ngomong dong. Gue yang ngomong dong. Betul-betul. Salah kali mereka ini, kali sing dermawan kaki ala rumah. Senang aweh, karo senang diwaira. Seni kita takut. Senangnya bisa aweh, kalau senangnya diwehi nang wong lebih senang sing pundi? Senang bisa aweh? Merindu ya Allah. Saestu. Berarti jenengan pun gadah prinsip bahwa wong aweh, wong sedekah ora mungkin kulong dunane panjenengan. Justru arep tambah. Contoh ki wedang ya Bu ya. Lemek tok ya Allah. Niki kan mau gambaran. Kiket mau wedan tak jurna, ya ora mungkin kelong, ora mungkin tambah wong titik-titik ya ora. Rezeki begitu. Rezeki kok ora dielong nggo sedekah, kepriye Gusti Allah nambahi? Lajuk semono, wae. Ini jajal, anggar niki wedan kula buka, lajeng kula ombe kok kelong, mesti kan ditambah nang panitia, berarti sisnya pirang-pirang wedan iki mbok iki. Niki ngapun teng ngajine bodhonan mawon ya Bu ya. Ngaji bodhonan niki langsung dipraktek mas secara logika sederhana kan. Dan mulane wong aweh wong sedekah ora ana rugine, cuma kita wong awam wong bodoh esi terpatri prinsip bahwa kita aweh kepingine dibales.
Nek ora dipanes grundel. Ora iso ngerti. Kalau sepranya diwai laka pengertian ini marah temen grundel apa salah? Ora salah, cuma ora pas, kurang etis. Kudune wong aleh aja pamri karo manungsa ning pamri lah karo Gusti Allah. Tapi maaf lo pun esih bisa kaya dhewe pamri karo manungsa nyong derek nglakoni tekanan pengajian kabeh tak salami saking kabeh tak salami yang boleh salaman ngasih undongko-undongko karena assalamualaikum, assalamualaikum karena masih rambutnya takut makan-makan dulu sih assalamualaikum, assalamualaikum lu udah ngasih dongko-dongko nanti rambutnya takut sih tak salami bukannya aja mau pakai pelolor emang tak boleh salah, bukannya jawab nombor itu marah akhirnya mangkel ya, bisalah ngisok orang-orang salaman ini barang boleh punya salam jawab orang itu prinsipnya kita masih begitu nek aweh ora dibales kadang sakit hati lara hati memang itu wajar. Kalau kita isih menungsa, ora salah cuma kurang pas. Nah, ini lagi musim kembang. Setelah ini aku lebu markasari, ya Allah, rumah, pretek-pretek untuk dijajar. Kalau matun-matun, ora salah ya, ini kalau mengikuti zaman, masih janda bolong atau sana ibu, ya juber. Gondungi yang senteng rapayu senteng aku mah grame sini lu pada ngubur senteng di tanjung rumah ya apa-apa mengikuti zaman guru filosofnya begini musim kembang tuku kembang dengan satu senteng nanti jutaan wayang bengi dilepuk kamar masih dikroni turu kuatnya mau dicolong wong ning kembangnya keluar gaya gue anak ngasih subuh orang beli orang digoleh filosofi zaman saya ini anak-anak ini dia sedurungnya zaman kembang anak zaman ong telolek ong mungkin yang jenangan terlebat mereka buat ngertos karena aku orang galan pernah kalau sampai mengikuti viralnya ong telolek ong sabun gue ngangkat ngaji kalau beli ngaji anak bisma dan api kemarap langsung jendela nengong terbuka, ketok mat jempolnya terputer. Barang bisa liwat monitor led, senengi ngumpuli baca. Artinya apa? Nyong awe kanan bales. Berarti keberadaan saya diakui. Gimana nyong awe kanan bales? Seneng ketagihan kanan bales sih. Ketika ngesuk kan yang habis kalau marah adik jendelanya tak buka, jempolnya tak tau kena langsung gas itu ngeri milungu tapi sedulunya milungu, lo milih ngak buri lo kan habis nyalik mobilnya yang gas buka tuh malah itu terus makin milungu jempolnya tak putar kalau bongok-bongok baru bisa lihat bukannya mau niterolet mau ini mumpret rasanya kayak cintaku ditolak mantel banget nanti bobol menutup jendela lebih banter banget ke sufi lu perubat ini sufi orang ngerti sehari jempol lu ngayu kong isuk mani bobol akhirnya mandek lo buatan kurimalin padahal ini tuh buatan salah cuma kurang pas kenapa karena orang monitor lolet malah yang sakit hati kan lo kudunya mikir oh iya ya kamu kira duit lolet karena dia pentolek kayak pentilan pentilan ya kok pentil-pentil lolet niku sing pendek mau nih pergunek
3.500.000. Anak siapa bisa nangis? Amin ya Allah. Kedongsok ya mas. Menyanyiku bokongnya kotor benar. Lo kedongsok. Kedongsok lo kayak tiba. Kota napa-napa kersane. Jenenge lari ini ngatan iku. Ini aku lagi jadi ya kayak gue kayak nih orang kayak hutan. Jenenge lari ini gue dipetotan masjid, dipetotan pengajian, dipetotan kondangan. Kadang gerah nangis, jaluk es nangis, jaluk balon nangis, ketemilan karo kancane nangis. Ngerti-ngerti anaknya nangis, nang bingit diciwiti. Itu bapak-bapak gue nangis. Jenenge bocah kan wajar. Rewel nangis utawa rame dewek teng pengajian iku wajar sangat, mboten apa-apa. Maka wong tua kudu ngerti justru mental anak kita kepriwe. Anak bocah digentak nangis. Iki bocah kaya gue biasane ora mati diomongan wis manut karepe dewek. Digentak kok ben nangis. Cuma nek bocah kaya gue biasane lemes buteng. Tapi anak bocah kudu disentik disik nyambe manut anak. Tapi ya akeh wis dikebal, wis dikampung, wis ditabuk esi bonggol bae ya akeh bocah kene sing ngene kuwi ya. Iki maaf Bu, memang wong tua duwe hak jirik anake punya. Jeneng Nabi ngendikaaken bocah umur 7 tahun nganti 10 tahun diperintah sholat kok bantah. Boleh wong tua ning jirik neot. Ning gone neot ora uli nanggon area sing vital. Nyuntik bolehlah teng kuping hanya untuk efek jerah. Jirik nang bokong uli umur 7 sampai 10 tahun batasannya boleh dijirik. Setelah 10 tahun kok dijiriti dikamplengi bahaya. Lengitan 10 tahun dikampleng malah kampleng balik. Kok jadi kampleng-kamplengan? Mulanya jeneng Nabi memberikan erang-erang itu nggih tepat. Umur piku sampai 10 tahun mulai dijilid kelihatan umur niku mboten parang soalnya bocah harus bisa mikir. Jadi maaf, walaupun wong tuan duwe hak njilid anake kudu ngertos mentale anak masing-masing. Duwe anak kandung 5 didike nganggo 5 cara ora bisa disamaratakan gone didik pada mboten saged karena mentale anak derek-derek kelapa setundungan ora kembang kabeh. Jelas betul. Kata si kelapa kiri, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa garbuk, pangan kelapa gerbuk. Ambune, niku kelapa. Menurut begitu, anak 5 sifatnya 5, anak 5 cara didiknya pakai 5 cara, tidak bisa disamakan. Maaf ini, pernah kulo sering setiap duki terlokasi pengajian ibu gak anaknya nganyur-nganyur anaknya rinyo selam nganter ibu selam masih danyur-nganyur nambaran ibu ini disuruh ibu suruh ibu takut dengan apa ibu malam ini sampai yang tek ibu kaget kenapa harus seperti saya menusahkan berita-berita sifat jenengan kepingin anaknya kayak mumpuni kan jenengan menggeleng bungkus di bungkus tuh mau diundang temeriki masih ditutup air pulau nyenggait jenengan gue air mau saking sayangnya kusalatan pulau air saya masih ditutup supaya nopo sakit menyampaikan apa yang harus saya sampaikan nih maaf bocah ini ku beda-beda ngomong dewek dipadat-padat nak lo mangkel saya itu minat di cilik lo baca nembang umur belum tahu dipaksa nembang gagal juga ngerti-ngerti lo buta mulut orang bisa nembang dipadat-padat nak kan buka yuku buka yuku pinter nembang mas sampai turunan ini orang bisa nembang karena aku ngomong ke ibu lo semua jerek apa setumbel aku mbak kabek. Rahman ini semaut, dulu istri sekam, menyeramai wong
jeneng bang bro. Sehingga anak wong tua kepingin anaknya kayak mumpuni, nyong penasaran kenapa harus seperti saya. Kok praktek nari nanti kandungnya nyong, saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Mbak Ayu Neko jenenge Palupi Eka Yeti, kakaknya kula jenenge Tunjung Dunarto, lajeng kula jenenge Mumpuni Handaya Yeti, adiwaton kula jenenge Yakti Wanci Widandani, sinambat gangsa jenenge Anjung Wicaksono. Dan 5 bersaudara nyongkok sing dadi tukang sama. Nyong lah berlima-lima nih dadi tukang sama, tapi seneng rana bingung nyong. Kalau setundung guys kita sifatnya kan udah calima dari tukang ceramah tapi rumahku rame tidak dengan sama ceramahan nyomong dipatak-patak kenal Mbak Kayu pun Mbak Kayu pun yorak teraklim dipatak-patak maka terus dulu sehingga aku nari ngadik kandungi ulo. Dak, adine kula wonten riyek tiwanci dandane tunggane nang magda. Dak, kok kepengin ora dadi kaya nyong mumpuni. Kula kaget krungu jawaban adine kula. Adine kok jawab, "Moh." Nek anake mung jenger nyong maring nyong penting nyong. Adine kuwi mboten gelem dadi kaya mumpuni. Lah, kula kan penasaran. Kenapa kok seperti itu? Setelah saya pelajari, kok pikir sedina mumpuk nanti tengah menunggu kepikiran jawabannya gini ya karena adine kula ngerti pahitnya yang gue dadi mumpuni. Gue belajar sama kami umur 8 tahun pasti gue SD bu gue belajar sama masih model assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang rasanya gue langsung pulau kontiru almarhum Zainuddin MZ Pekalebu umur walaupun tahun yang ceramah mengharapkan yang tua-tua nek model sing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang buat roncang makin menyelang kini kunca mengasih setangan yang padahal maaf keras karo tegas itu beda dulu keras gue identik sama ngampleng batuk karo anak gue keras tapi nek tegas ki lebih ke disiplin contoh bocah langsung kepengkok ngomong bocah langsung kepengkok ora ya ora ora papa niki namung lagi ngirokna tegas niku contoh ngeten bocah wadung nganggo klambi kaya kue rok mini rok pacet belakang gurih jerempet sirit gurih belakang ngarep jerempet sirit ngarep apa pernah kayak ibumu nganggo klambi kaya gue apa pernah bapakmu tukung nganggo klambi kaya gue pantes nang desa kaya kue lagi nang kota berapa tuh balik-balik sama ganti ibu klambi sing pantes gue tegas tapi seorang ibu sih bisa ngomong kaya gue karena juga memberikan contoh yang apik ngomong-ngomong baik lalu bosan ngomongnya anak kayak gue gak bisa jadi tegas itu harus dimulai untuk diri sendiri anaknya kok akhirnya mengidolakan orang tuanya gak ramah nenyong ya tegas ya keras ini ceramah kulo zaman cilik umur 8 tahun ya balik tekan rumah jam si cimbungi tapi ceramah kok anak hadis utara ngucap Quran sampai salah atau ngomongnya sampai salah walaupun tekan rumah jam si jimbongi jangan harap barniku terus turun lu diomai nanti tekan subuh saya itu bahasa subuh mangkat sekolah balik sekolah diomai mani tekan sore mati mangkat sama mani balik si diomai lu orang grup berdoa ngeri kupingin lu dinadira kecili dimana dirimu nolak gelem kayak mumpuni kan ngerti pahitnya tapi sehingga saya maaf wong tuane kula bapake kula khususnya dongene ora bapake kula ya tegas ya keras ya gak kudu mepa ora apa-apa kok kene panas sih bisa ditahan wong ngampleng pernah kula satu ketika mikir wong kepengin banget nglaporna bapak karo polisi sis ini lho saking gendangnya kula-kula kepingin laporan bapak kering komas perlindungan anak jelek KDR tuh kan mampu
Tapi barang yang mapan turu kalau mikir tapi seumpama dilaporkan aku polisi kan karena aku jadi mati ya masa berwakil tukang sama malah menukang penjara aku mikir malik memang naik bocah aku sering dikampungi bukan hanya luka fisik tapi luka batin sampai kapan luka-luka terus terus aku lalu berdam namanya sepertinya saking dendamnya kalau kami cilik sering kampungin ramai gara-gara ceramah ngucap sahadi salah sehingga setiap bulan lomba lomba puisi, lomba pidato, lomba khutbah, lomba ceramah, lomba maksi, lomba sinopsis setiap bulan mata lomba nyora pernah pamit ke ramane semangat nonton aja ngomong nari ramane nyomong tapi kan ada padanya orang pamit ke ramane yang pamit dari biungku yang pamit biung macam mau nari ramane ya yang dinyakin angkat lomba kenapa bapak itu tidak pernah mengizinkan ikut lomba kan kulo anak kulo yang sabar lomba kan pengumuman sampai sore berimah maghrib malamnya pengajian itu ganti sama yang kulo sehingga bapak itu bukan turun akhirnya kulo kan lagi cilik kepingin melu lomba musilannya kepada lomba masanya orang akhirnya setiap lomba gak pernah pamit karena dendam teng bapak itu lo punya prinsip karena orang pamit nyobali kutu gak piala alhamdulillah setiap lomba apapun itu selalu juara satu dendam saya namanya ini males dendamnya kebnya bisa melu lomba juara siji orang kena bapaknya tok dendam nanti gue kan Indosiar 2014 nukai muka ngongkos sampai lulus masuk tang Indosiar burung pamitan orang mana padahal itu event besar tingkat nasional bertampil teng TV diumumai nonton bersih nanti nang Indosiar ditelpon be juri-juri itu karena dendam akhirnya alhamdulillah 2014 dengan SMS makanya lu sangat dukung lu wasilah pemain jenengan, pemain wong tua, pemain masyarakat wasilah SMS jenengan yang juara siji alhamdulillah hadiahnya 100 juta kalau umrahnya setunggal hadiahnya kan 100 juta tapi kan utangnya nanti ke 100 ya soalnya kalau gak SMS bu yang mutlak mendel-mendelan kok ya orang bisa nanti juara siji nyong balik kali kami bersiar lagi nanggung beban sih luar biasa ya beban juara setunggal juara setunggal mata terus beban ini karena harus bisa praktek boleh ceramah ke berikutnya masyarakat ya 100 juta itu yang ngarutang sih kayak 500 tapi kan oleh umrah setunggal alhamdulillah dari diri mau bisik sih kok nangkat orang bapak kayak dendam sih nyong tapi bapak kekulo terus semburu bu bapak kekulo untuk pertama kalinya nembe pernah nembe bang kulo masuk masa iya mau beli netok si mangkat umroh nora bapak kekulo semburu bati orang ngurung bati ntok tapi semua ini nginjang pak kekulo kata rezeki malih mungkin-mungkin saja mangkat umroh ke bapak kekulo tengah mengucap 2017 kulo dipilih lomba sing tingkat Asia 2017 tapi mboten saking SMS alhamdulillah modalnya rapati akeh. Lha 2017 niku ambil juara siji maning. Hadiah 150 juta, gue nyarukan sih kanu 300. Alhamdulillah kalau lawiannya barang bisa sarutan lunas. Tapi kan dong ibu kelas niku pada pada enteng gue nyarutan umroh 2. Akhirnya karena dari bapak ke si mangkat, akhirnya gara-gara dendam jadi malah bareng umroh. Mana nacuk nyong, cepat kan bapaknya di sini mangkat. Gara-gara dendam. Nah, maaf, dendam niki kalau cerita kakak sing positif umpamanya adik-adik sekalian kok pernah disenai sama bapak ibu ini dendam ini kok jendam kepingin melu ngamplong tapi dendam diubah kalau prestasi minggu bener-bener bales sekalian ngangkat dan sate wong tua ini dia orang
ada-ada ini yang gelap kaya gue yang ngerti ini kecil di kampung nih. Tapi anak mumpeng gue ada-ada ini gue gak pernah di kampung ini tempat kaya saya emang kok pucah lima si pake lima akan ini aku kan bukan gue lagi pamer ini buatan mengingatkan saya di kampung ini malah pamer kan gue tentu namun cerita bahwa jenengan sebagai orang tua untuk sakit maca kepripun mentale anak, kepripun maunya anak, mung dipok satok ya mboten saged kok sampe malah ngandel. Mung kudu bisa ngerti kesenengane anak, kok seneng nganggo bagian seni ya didukung tetap didasari nganggo ilmu agama. Nah, sepatus anak-anak kita bisa dadi urota ayun lan mekaten wong tuwa dunya akhirat ya lan rumah. Amin. Ya tetes mboten apa-apa. Lagi makanya dia kepengkok ya kepilih ketawiran cewek jenis bocah ingatan muka-muka jadi bocah sesolik-solik kakak ya lo rumah amin tupi man haram maka aweh maring wong sing ora pernah aweh salah satu syarat masuk surga merga rahmati Gusti Allah bisa aweh seneng diwei ya seneng tapi janjinya Allah falasum mangkunna fihi hasabahu wallahu fi sadayyatira nebus warga merga dirahmati Gusti Allah niki hadis enjen api kula panjenengan sedaya estres tunggone aweh ora usah pamrih karo menungsa ning pamrihlah karo Gusti Allah makalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama kali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah nek jenengan sedako seneng aweh walaupun mriku mboten bales niku panjenengan ora usah bingung karena nandur siji bakal dilipat gandakan pitu pitu diting 100 pitu diting 100 pinten pitu ngatus presi ditambah janjinya Allah wallahu yudha'ifu liman yasha Gusti Allah bakal nambah cuma pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua, jenate ngendikaken masuk surga merga rahmate Gusti Allah dadi manungsa ingkang watasilu mangkotoaka. Saya ulang, watasilu mangkotoaka silaturahmi karo wong sing ora pernah nyambung seduluran. Bu, anak wong tetanggaan umaya depan cumur malah nanti ning manggalan kepapasan ora gelem takon-takonan wong kene masih kaya gue gelem. Nek ana rumus saking jenabi. Ana wong ditakoni ora gelem jawab. Dewe salah ora gelem mangsuli. Ada tiga tahapan cara kanggo nyambung saduluran wong kuwi mau. Yang pertama, nang dalan tetep ditakoni. Assalamualaikum, kok kan ora gelem jawab iki kan sing kelirangan. Memberi salam hukumnya sunnah. Jawab hukum mewah. Dewe salam ora gelem jawab urusan mereka karo Gusti Allah wong kita niate apik wis disalami gar ditakoni kepriwe yo kabare pada sehat bukan mulai wis tetep takoni terus kalah malah darah sing nang ngene Gusti Allah langsung berat berat gelem takon dhisik walaupun anda di posisi yang benar ataupun salah sekalipun mari kita nyambung silaturahmi komunikasi dulu yang baik wis dhewe salam ora gelem jawab ditakoni ora gelem sengor tekane ring omahe iki tahapan kedua tekane ring omahe aja tangan kosong nyangking nanti apa? Nyangking kresek ini aja kresek kosong kresek kan isine isine apa? Kresek isi watu isi gula, kopi, teh, kawet na parcel, kawet na hampers upamane kupanjenengan langkat duit seanane penggalam lalu biar apa-apa galak na tangunai masak apa
Deh, anak wadonenya ngambe masak, tapi ngapurani ya kimu dudu etok. Jenengan ngendikane mung dudu etok, mung banyune etok, tapi nyatane isine daging abeh. Lah tapi wong abeh. Ngasor, wong aja seduluran sombong. Ya kok ora gelem ngasor dhisik. Ngomongne kan mung banyune etok ya, anu kok etok ya. Jebule sini daging mati. Terserah bawa dipangan yang ngono dibuang ya silahkan. Nabi yang ngomong ya apa-apa. Sing penting kita nganggu adat saking Kanjeng Nabi. Wis ditekani ning daleme tetep ajeg. Esora ben seduluran karo sampean kantun tahap yang terakhir didoakan dari hati ke hati. Satu salat fardu. Wis doakna awake dhewe, doakna zuriat keturunan, doakna para masai guru-guru kita, doakna dulur kita sing teng Palestina. Kagung doa kagung wong sifatnya seni karo sampean di fatih pinter ya Allah muka-muka ke bapak A ibu A dan cepet amari dan cepet amareni muka-muka pada cepet cepet ngapurani cepet mati tunggu cipu ireng tunggu cewek seru salah. Kudu cepet mati, cepet ngapurani, ngapura ngapuranan halal di halal bene pada estu-estu kosong-kosong kabeh dosa-dosa ini dilebur di ampura karo Gusti Allah berkah ridone wong sing njaluk ngapura lan ngapurani Allahumma amin. Bareng wis didongakna ajeg sifate ora berubah gugur kewajiban kita. Kita wis ora ketanggungan dosa malih. Karena sifatnya kaya gue kandung Gusti Allah sing negur ini walaupun tetap acok kita tetap sifatnya dalam kantong dalam nilai roh nyaring dalam maka paling susah niki hidup bertetangga apa nani rumah perak-perakan kaya ini sampai nyuntut gue mantul paling susah urip bermasyarakat ini pun jaga rasa. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayukrim jarahu sing iman karo Gusti iman karo dina akhir hendaklah memuliakan tetangga. Bu. Bu. Tetangga itu dulur sing paling utama. Soale apa anak apa-apa sing tulung pertama kuwi tangga. Betul. Jenengan duwe hajat sing rewang sapa? Jenengan sakit sing pilih siapa? Tanggane nak usuk gami dari semana usuk gami dari umai kebakaran sing tulung pertama siapa? Tanggane durin jenengan tahak kita kan padanan Kalimantan hadirin jenengan dokter tapi kan Jakarta umai jenengan kebakaran apa nantinya hadirin balik kan Jakarta hadirin yang tak bersih bulan ekon pada api kalau tanggane Islam ngatur tetangga kita 40 rumah di depan rumah kita 40 rumah di belakang rumah kita 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah anda jenengan masak sayur enak harumnya sampai kecium oleh tetangga sebelah nanggu saripah maka anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kenapa banyak singki akeh tanggane pada melu krasan kabeh paling susah jaga rasa gue wit blending umpama oh iya dia boleh sampean barangkali saking rimbu nih godong ini ngomong kari beli tanggane ketika blendingnya ngomong pengertian dong tanggane sebelah dia usaha taruh kalau sound system jenengan dia hajat ya sound systemnya tanggane sing tinggu pengertian gue talang talang banyu talang ini gue gendengi sampean tapi kan itu kan banyu nari gue tanggane pengertian gue selokan kaleng kocong berang ya gue dijaga bareng-bareng aja cuma itu sekarang ke dewek ngubahi piring banyune buangan yang cowok comberan habis cuci baju banyune buangan yang comberan adus banyune yang comberan buang sampah yang comberan sing nomor negur orang kepenak sing tuara ditegur sekarang ke dewek mulanya saling pengertian
cerita mana nih bu? Musim corona, orang ini selamatan kan? Karena orang ini kumpul-kumpul akhirnya aku yang gue hajat berkat segala berkat itu dibanggimah ke orang sekampung ya orang sedesa nampak kabe anak orang suki orang nampak dewekan si suki batin apa yang lo dungul? Bila aku dipakai pengeran dan selamat nanti-nanti manusia kerendele gue anak pinggir gini sabun tangan ini buat nyati deh serewok-serewok boleh nyati deh serewok kalau gak kresek si ngereok ngomong lah kata Suki ingin-ingin sama Nena ujare pada-pada Suki mungkin gue guning rumah kerennya seporete bisa nyerendel sama dipupuk di lemoni guning rumah luar biasa si nyati ngomong maling salah pinggir gila di brongsong misalnya lagi brongsong mungkin karena sengaja pinggir gila ngonong naik kepingin ya nyicipi jenis nyicipi kan segedung cukup bisa gugup kok gak kresek ini jenengnya jenengan doling mulanya hidup bertetangga paling susah jaga rasa walaupun perel jenengnya wong dolan ngendong mertamu itu kudungan badat walaupun tangga caket utang isu-isu lewat lapang buri mani kami berlutur utang tapi nek norma adat kita kan rapada isuk-isuk ke jeneng lawati lindu maghrib sindekala sampe itu sampe sindekala sampe nge sampe langarani sampe sehingga nasi warani sampe nasi warani sampe kalong barang ternyata orang ini sekedar ucapan ini sekembian ke sandekala soalnya jenabi nantinya ada pergantian hari naik mau Kristen maaf ya Mas Ari kan pergantian hari jam 00.00 itu pergantian hari tapi kan Islam pergantian hari ini ku setelah masal majenatan maghrib ini ku jenis pergantian hari cara wong Jawa kita diwaran arani sande kalah jenabi nantinya akan waya pergantian hari setan iblis jimbo dipada sapa mulanya orang iloh banget bocah bayi maghrib-maghrib di kolak-kolak jangan panggali bahasa Sunda orang iloh banget nih kok kenapa bukan berarti niki kita menghormati setan pada riwat lora justru kita niki menghindari saking nafsune setan saking pada setan kelayaban kaya maghrib kan sholat waktunya pendek tapi upamanya gak maghrib-maghrib jangan lagi kita perjalanan dari musafir yang melipir di situlah aring pinggir margin sekiras area pembensin dan pirang-pirang apa soalnya untuk menghindari saking nafsu godane setan itu ngerti ada waktu walaupun tangga perak nyambu silaturahmi seibun baik arep cerita anak erong ras mondo kabeh ya di rumah pernah ada blasing kerawan kamu ya kudu ngerti ilmu maka riu minu billahi wal yamil akhir kalau krim zoi fahu sing iman kali kusel iman kalau di akhir hendaklah memuliakan tamunya bu sering kerawan kamu apa mboten tamu mingguan apa tamu bulanan harian apa tamu harian kreditan lagi utang modele ya ini jenengan tanggung jawab resiko jenengan utang ya kudu tanggung jawab kalau kerawan tamu tamunya salam-salam dijawab disit disaut jangan sampai tamu berdiam diri lama di depan pintu rai lo langsung disaut disit waalaikumsalam sekedar gak pake lagi berarti kuplu bersarung
Dungane wong wadon pada-pada nang rumah nganggo tas lengan pendek utawa sangisor tempur. Sing penting kuwi wong wadon ana jilbab khusus nggo pantingan pamit tamu. Tapi pas ora kerja nang tamu datang, walaupun nganggo tas sing penting yo jenengan jilbaban sementara darurat mertanggung buka lawange. Waalaikumsalam. Jebule wong lanang jenengan urung kenal. Berarti perlu ngomong nggih, Pak. Nah, berarti kepanggi bojone kula ngakungkan suatu mboten nang griya kok kesulitan nggih zaman ya saged ditelepon kali di WhatsApp nggih, Pak. Tapi kalau tamunya sudah dapat mandat, jenengan sampun dapat pesan dari suami pada-pada bojone ana omah kok telepon, "Mak, anu kan aku sarap jebet kenal kok kan seorang ben." Aku syukur tadi sih, ya makai konyak seni, gimana tadi fitnah. Tapi kalau suami, istri, anak di rumah, tamu kok datang yang jenengan persiapan langsung di buana lawa. Waalaikumsalam, aku pinara. Tamu disit simpan pada lunggu, tamu nulis lunggu nembes ibu baik lenggah, krok. Krok, menangkan. Udah asal. Nah di praktek cerita ya Allah kerja untuk berprotes. Mirong cengat pun jagung kan ya pantes. Barang pun enggak, panulis ambekan jawab. Dari apa? Kan mejanya sih kosong. Kalau kamu datang orang apa siapa, dan mejanya kosong sih bingung apa? Nanti mau mencari ke panggol. Pakul kapal kewarasan bosku di pawar posipun sami syukur bapak ibu. Alhamdulillah barokah panjenenganipun panjenengan kosak keluarga sehat. Jenengan saking marga sari jadi kan mau kasih sederengi duha soalnya mau nganti jenengan buatan tenggrio wayan luhur gini kan ambil lancar macam yang pembuatan persalahan. Alhamdulillah buatan niki panjenengan jenengan. Ya kok harusnya kakak seperti itu macam-macam. Ini bukan kepo, tapi aku baru nunggu anak wadon lagi mimpi gawe wedang. Oh, tamu ini lima, gawe wedang itu. Mungkin kan tamu ini muncul kasal. Singkali ini aku bisa bapak itu mencari tamu. Ini kamu bukan dikacani muncul ya isin. Menghormati dan terus tidak melakukan wedang. Di Indonesia, yang ngomong apa? Wedang teh. Ini mau dipamu anu keluarga lo marga sari. Kenapa ada kacang hijau? Wis ngerti deh, nongong sandingannya ke cilok. Langkah kan kiai disandingi cilok, nyongtong. Lepas luar itu paling senang jajan cilok, wedangnya kacang hijau sari. Jadi ini hari ini sesuai dengan favorit saya. Terima kasih ibu, nanti saya siap bungkus kresek. Kalau membiarkan kecelamitan ya bu ya, makuntan goyanan-goyanan. Wedang teh di Indonesia nih bu, paling umum dengan demi tamu. Teng Turki mungkin wedang susu campur madu. Wedang Indonesia kan bukan, mulanya diarani desa mawacara, beda daerah, beda adatnya. Semua paling mampu sih paling jenengan gadah. Aku manis wedang susu wedang kopi kita bisa dimakan. Tapi dan putih sandingan terletak putih maka jenabi mengatakan kali sohabat nek keraguan tamu jangan sampai menawarkan dua pilihan ibu waktu sering kayaknya tak meredak sama kopi bukan salah sih cuman itu kurang etis bu. Kenapa kurang etis nyong-nyong berek ya ditalami anu teh apa kopi mbak mumpuni lu bingung terjawablah jus melon campur susu kan repot atau mana jeruk kacang hijau simpati sarine kan anak muka sampai nampak ke dalam silahkan panjenengan menyuguhkan sang tamu lah nang orang wedang putih bisa dengar wedang putih ngomong berat kepala perak di kawannya kayak gini ngomong nih gak ada wujud kok ngomong bingung harap jawab minum kok pikiran yang kayak jamitan orang minum harap sama lagi setengah enam soalnya apa silahkan disukurkan apa kamu boleh minum? Boleh
kata mati nginep hukum minimal 3 hari. Ketika hari ini ikut dipersiapkan sebaik baik, rumah gak harus mewah, yang penting rapi. Pengantar tamu kan tadi persiapan fisik, terutama maaf kamar mandi. Walaupun ini sudah bagan, tapi gedek, seperti rajin. Aja sampai nanti mau nginep, sempak gulung, tapi sampai utang lewat kebuk, kerol, tapi kasi sumpel, nang jabut. Kecuali dadak lah ya, kita harus saling memaklumi sebagai tamu. Wanis persiapan jomongi di sini ya jerman persiapan anak patunya jomongi kue-kue nama biasanya menggerok sing ngerok mini rok pacet misalkan anak tamu misalkan di sini jomongi hari pertama masak apa? Tubuhnya daging sapi 1 kilo. Hari kedua masak apa ya? Tubuhnya dandeng lah. Hari ketiga masak apa? Cukup nyayur bening goreng tempe yang berpasti. Loh, kok lama-lama jadi turun pangkat? Iya, kita punya ngerti serem dina wai berbani. Ya Allah, indahnya Islam. Sampai murah kamu dengan ilmu. Wong Islam itu dari tidur ke tidur lagi ama ada ke anak ilmu nih. Mohon semangat. Mungkin di agama lain tidak ada yang sedetail kita. Ini bukan berarti Islam justru mempersulit kita. Justru Islam ini mempermudah gonggol yang rido nih Gusti. Jalin silaturahmi kalau wong sing ora pernah silaturahmi. Yang ketiga, batas menu saya tampilkan ke rahmati Allah mergo lepet suarga menika. Yang ketiga, wa ta'fu amman zolamaka. Saya ulang, wa ta'fu amman zolamaka, memberi maaf sama orang yang zalim kali jenengan. Janjinya Allah, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Ana wong kok seneng nyakiti mukmin mukminat, padahal mukmin mukminat nek ora pernah gawe salah, maka wong sing zalim kuwi mau sejatine dina-dina lagi mikul dosa yang sangat berat dan kebohongan yang sangat nyata. Mulane jenengan disakiti dizalimi, tetep api baik karo sing gawe zalim, tetep takon, tetep napak, tetep awet, tetep silaturahmi, tetep doa maaf. Makanya jenengan dizalimi disakiti bisa tetep api karo wong zalim kuwi mau, maka sekali doa doane langsung tembus langit itu. Doanya paling dekat kali Gusti Allah. Sale napa dilarani disakiti tetep mati karo wong sing zalim kuwi mau. Tapi ya abot. Wong dewek ketemu wong sing seneng rasani ngobati nggih wong. Seneng ngomong ngobrol pincuk. Tapi sementara bisa menghilangkan maksud dendam Anda, kemudian Anda sedurunge kalian jaluk ngabur habis ngakurangi terlebih dahulu, bahkan ketemu kepetuk bersih tetap belum takon ya Allah menciptakan merinding bu. Maka sekali berdoa tapi doa sing apik, doa elek ora dikabul, walaupun jenang dizalim orang bales tapi doa elek doane ora dikabul. Doa-doa sing apik niku lah saking wong dizalim justru dikabul karo Gusti Allah. Mulane kita diajak halal lan dihalalin sekalian porsinya masala nurul ihsan ternyata nek iki jam kita terusnya ya Ustaz Bapak Poli tapi terusnya doa nabrak benar dikurangi ini bu kalau ngaji nanti amin sus mandang tahu sih mandang 30 menit ya kong bim gara-gara ini ku anak ibu pas lagi noting misalkan bila konang story WhatsApp konangan karo polisi akhirnya kalau dirawin kalau kepolisian, kalau satgas kacang bareng diskusi terus ngobrol sing saya sing pantes sing akhirnya kalau tetap sanai sejam setengah ini aku gara-gara kita kebelan HP sih jangan nuli mundur gambar tapi jangan di upload di media sosial nanti ibu
khususnya pengajian hari ini. Ramadan ini diceritanya dari Pak Kiai kalau semantan Bapak Rifah ini Pak Suhri. Nggih. Saking kepingin. Nggih. Ingkang nembe seprapat jam terasa mandhap. Ini kan juga gara-gara sepindah mboten pitah berizin, ndak dapat rekom, semangke panitia pun ndak kuasa. Mulane kula punten kon niki dari panitia pun ngobrol kali tim niku lho manajemen dan manajer kula matur. Iku panitia Margasari dapat izin apa mboten dari desa sama kecamatan? Panitia ngendika memang izinnya ndak tertulis, hanya izin lisan. Maka yang penting tetap pakai prokes. Maka niki kapas sing mboten nganggo masker hanya beberapa dan enggak bisa jaga jarak semeter-semeter. Mulai nggih kula sewu jenengan dene noting jangan diupload terlebih dahulu ke medsos. Napa nggih Bu? Saling menjaga. Nek kula mboten kata jabatan, kula nggih mboten di jabatan kula dicopot wong lan di jabatan. Tapi kan masalah panitia nih, kok sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ayolah kita saling memaklumi musim corona begini, mboten namung jenengan tok sing susah mboten terjadi Bu. Bakul tahu, bakul sound system, bakul sayur, bakul daging, bakul cangkem model kuno. Saya lupa Pak, jadi sehari kita saling jaga kesehatan. Nah Pak Nidik, semenjak kudus tingkat corona meningkat dengan begitu pesat, ramai kau berita. Sehingga banyak sekali nih di pengajian sudah masuk jadwalnya langsung di cancel, di pending. Terus awal sederhana corona dihitung-hitung satu hari pasti 3 kali, 4 kali dalam satu hari. Betul namun bulan awal, terus 1 tahun training itu hanya bulan Ramadan malam. Dan ini patangunan lalu 12 orang ngaji lalu kakak pemasukan 12. Nanti anak nganjur lombok, nganjur cedera, orang-orang yang berapa murah nganjur lombok, nganjur bayang, nganjur kampung barat, suara ketanjungmu, buaya darat buaya darat ini pas Maret, kami orang puluh nganjur, alhamdulillah ya bisa panen sama yang itu ikut, laku nganjur muda gitu. Pas pertama, kali panen, ya harus senang banget, tapi gitu, sekilang kita anibu mas kalau jadi petani mau kalau mikir insya Allah musibah dibaliknya ada hikmah. Sabarnya kita pakai masker, sabarnya kita nggak berkerumun, sabarnya kita jaga kesehatan, insya Allah mendatangkan barokah sakinah saleh Gusti Allah tetap saking wabah musibah Allahumma. Kita semua keluarga besar Musholah Nurul Ihsan SD Sultan Sadikun ketepatan Islami, ketepatan imani, ditambahi ihsani, bapak yang sehat panjang Yusro, disekang manfaat ingkang barokah, diri ingkang solifan solifah, keluarga ingkang ahli ibadah, keluarga ingkang ahli jannah, bekasan kesan sakit khusnul khatimah. Amin Allahumma. Dan saya pulau nyuman kasan menit mali sama ke doa kedudukun imami kalian akhir akhiran kokoke Muhammad Asor. Karena maaf pulau dari ngantin mimpin doa sepindah ke santri yang kedua pulau yang istri tapi pun titipi pesan kali dari pulau ke pengajian monggo kiai ingkang wonten majelis mereka ingkang derek mengimami doa. Nah dan ini Bapak Ibu yang sehat barokah doa saking Bapak Ibu Muhammad Asor maka dari pulau sesepuh coba ulama wonten ing Margasari menikmati monggo saking kalau matur sembah suun sedaya kalau pada lagi pengapunten terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bapak Kiai Sumono. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.